Sambo dapat diskon kekasih Brigadir sindir hakim terkutuk yang menerima suap. Seperti yang diketahui kisah. Beberapa saat setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait keringanan hukuman Ferdi Sambo CS, pacar dari Brigadir J, Vera Simanjuntak seolah memberikan sindiran. Sindiran pedas Vera Simanjuntak diunggahnya di akun Instagram pribadinya. Diskon besar hukuman Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Om Kuat seperti sulit diterima Vera Simanjuntak. Vera Simanjuntak seolah meluapkan isi hatinya dengan melontarkan sindiran keras. Bahkan kalimatnya seolah menyiratkan penuh dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Sindiran itu bukan saja ditunjukkan kepada Mahkamah Agung, tapi juga kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, serta kaki tangannya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sindiran kekasih Brigadir Joshua itu diungkap Vera Simanjuntak melalui instastory akun Instagram pribadinya. Dalam pesannya, Vera mengungkapkan keikhlasan melepas kepergian kekasih yang akan menikahinya itu. Vera mempercayai bahwa semua makhluk hidup akan kembali kepada Tuhan. Selanjutnya, Vera menuliskan kalimat penuh kekecewaan. Meski tak menuliskan maksud kalimatnya, tapi bisa diketahui jelas bahwa kalimat itu tidak lain menanggapi diskon besar hukuman Ferdi Sambo CS. Sabar itu pula yang selama ini selalu diingat Brigadir Joshua kepada dirinya. Barulah kemudian kalimat sindiran atas diskon besar hukuman oleh Mahkamah Agung untuk Ferdi Sambo CS itu dituliskan. Dalam kalimat itu, Vera Simanjuntak menuliskan bahwa pihaknya memang harus sabar bahkan ketika sudah meninggal sekalipun. Dalam unggahannya itu, Vera memajang foto pusar kekasihnya Brigadir Joshua. Pada foto tersebut terlihat nisan makam Brigadir Joshua yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Vera Simanjuntak melalui Instagram pribadinya pada Selasa 8 Agustus 2023 juga mengunggah sebuah ayat dari Alkitab. Berikut bunyi ayat tersebut. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Hasil kasasi Mahkamah Agung yang menganulir hukuman mati Ferdi Sambo ditanggapi oleh pihak keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, merasa kecewa dan menyayangkan dengan keputusan para hakim MA ini. Rosti Simanjuntak mengaku terkejut dengan informasi perubahan masa tahanan Ferdi Sambo CS. Terlebih pihak keluarga belum mendapat informasi detail terkait putusan ini. Mariana dan Kevin menjadi